Baru ini saya masuk wak, bilik solat wak tidak boleh guna kerana sedang dibaiki. Saya minta solat atas latar. Saya diminta solat atas latar dekat katil, tapi saya ragu pada siang latar kerana pernah dipijak dengan selipar keluar masuk tanah. Jadi saya pun solat duduk atas katil. Sah tak solat saya? Tak ada masalah solat. Dia tak mesti latar. Mu nak solat atas latar ke? Atas latar tu bubur tikar ke? Atas latar tu bubur pelewuk ke? Solat atas katil ke? Atas gobok boleh belaka, tak ada masalah. Faham? Ha. Cuma ulama kata kalau kita solat atas katil, dia takut jadi kita gerak banyak. Faham? Bila kita sujud gung 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 gung. Nah, takut jadi gitu. Bukan tak sah, neh. Ha. Boleh. Solat bawa pun apa kertas solat khabar apa boleh belaka, neh. Ha. Bukan wajib solat tu atas-latar. Neh. Dia buat tong tempat solat. Tak ada masalah. Rumah ni dia buat macam kepala ke, tinggi lebih serta. Dia solat satu. Boleh? Kena pergi tinggi atas gobok baju. Kata pahal ni ayah munu mayang. Atas gobok. Ha, cuma takut kaya. Ha, sujud berbok jatuh bawah. Ha. Saya ngekoh anak lelaki tapi dia buat tahun ni satu bagian, terpang satu bagian. Dengar molek, ngekoh sekali je. Apa nak buat dua kali? Ha? Yang berulang-ulang ni korban. Jadi kalau kita tak mampu nak buat dua ekor, buat seko. Seko sudah memadai, tak susah-susah ha? Duk susah pula taupan awak kali lagi jadi pula dua ekor. Barang wajib tak dua ekor eh? Tak wajib, sunat. Faham? Harus seko, sunat dua ekor. Dah kita mampu seko, buat seko. Terpang susah-susah ekor, sekali seumur hidup. Dia dah lewat dua kali. Faham? Terpang awak benda dah ada witi pula. Rebang. Rebang ni berulang-ulang dengan berulang datang hari raya.